Aduh. Empat isi pun. Ya. Dekat nenek tak mano nenek ngarang itulah walau kita dapat sama ngarang ikut nenek sana ngarang sana masa-masa nenek kita nyukur kayu tinggal nyukur kayu nyukul-nyukul ke ini orang itu itulah ini orang kena tangan terbakar. Pernah terpijak di api. Ya kan itulah kalau ngarang istilah apalah. Dapat dua karung, tiga karung. Pas ke jalan. Ada orang nak belinya jual. Ya dapat duitnya. Ya berapa? Atau 30, 40. Langsung. Dapat duit dari kita. Langsung belikan beras. Ekonomi kita-kita. Nah itulah yang dibutuhkan. Untuk ngarang ini. Ada yang ngarang panas, yang kadang-kadang digigit lipan, yang tertunulah kaki. Itulah yang di dalam hidup ngarang ini.
cari kayunya sesusah, kadang-kadang ada kayu yang timbul dikit digali, ada yang di atas tanah juga terima kasih, yaitu diambil juga untuk makararang. Nunggu makararang berhenti, ya pemakan, minum dulu, makan. Dari awalnya yo sarola di ngarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya, awal saya mengarang ini, saya dapat cerita bahwa arang ini berharga 5.000 per karung. Ya maklum, lantar pekerjaan tidak ada, saya ikutlah saya ngarang sama bapak saya. Ya gitulah, mau mencari makanan sehari-hari, kami terus mengarang dan mengarang. Ya mencari rezeki yang halal. Nah, beginilah kehidupan orang di sini. Ya ini kan orang di sini sedang menunggu arang yang dibakar. Nah, mari kita tanya dulu. Nah, Ibu. Ibu sedang ngapain? Sedang mengarang. Mengarang. Yo. Arang ini untuk apa itu, Bu? Arang untuk cari beras. Itu baik. Tara-taran orang dulu tuh. Ya. Di dalam tanah becolek. Itu yang dicari. Bakar kumpul-kumpul. Itu yang dicari. Kira-kira nunggu perunan tuh lama enggak, Bu? Alhamdulillah, dari jam 6 pagi sampai jam 6 petang. Kadang-kadang itu ya dapat karung. Petani itu tani habis, lain enggak ada cari yang lain, malah harang sekarang. Iya. Nah, sekarang itu arang lah dicari. Yang lain itu enggak ada, petani kita tidak, segala tidak. Belum. Kalau lagi dulu, sana sini hutan lagi luas kan, mana yang ada harga dibeli orang itu yang dicari. Getah jernang, getah balam, gelutung, rotan, manau. Setelah habis hutan, dicari ini itu habis. Sedangkan buah-buah, tanam-tanam nenek moyang lagi habis. Seperti sialang, tempat madu kan habis. Nah, sebabnya itulah kengarang. Kena kan pencarian lain nak katik lagi habis. Nah, setelah hutan habis, pencarian kita pun habis. Satu-satu nyarang orang yang meliarang, itulah kita mulai ngarang itu mencari makan kita, cari beras. Kira-kira apa untuk mempaan, untuk mempaan arang? Itulah mempaan untuk arang tuh, untuk beli beras, gula kopi, rokok tembako, celana untuk kerja. Itulah selain nanti mempaannya. Kalau beli harta kita mana hartonya? Nyimpan duit banyak, mana kita duitnya? Lain dari jadi tai jelah beras. Kita ngarangku mulai dari kapan istilah mulai itu? Mulai ngarang mulai awal tahun 2004. Sampai saat ini itu tahun 2008. Jadi kalau permasalahan itu bikin arang ini sebenarnya tidak mencukupi. Cuman yang lain tidak ada, cukup tidak cukup harus dicukupkan. Ukuran betanak sekilo dibikin
setengah kilo kan gitu. Hmm. Ukuran kita minum kopi segelas, kita bikin setengah gelas kan, namanya pengiritan. Iya, iya. Sebab istilahnya dari penghasilan kita tuh tidak mencukupi kalau kita mau makan sepenuhnya. Se RT4 ini mengarang tuh karena ada taruhlah penghidupan lain dari itu. Iya. Nah, satu jalan masyarakat dalam RT4 ini sekarang ada penghidupan nampak aku arang. Hmm. Jadi kompaklah ngarang semua. Hmm. Nah, itulah Pak. Memang betul-betul inian itu. Batang karet enggak ada. Batang sawit pun enggak ada. Lain dari kami arang kan. Itulah. Masih sejuk, mesangan oi. Belum sejuk. Garong. Tulah kita saran. Isik ni. Yo, cari sejuk ni. Oh, nasi panas. Sekro kan pakai kanti. Lah. Terhad mana, Rul? Nggak usah ngomong, Rul. Yo. Ya, kami ngomong aja, kucing gocogi. Budak iku awak betino, ada eden, kau kok buat keraden. Oh, masih rugi kau. Ses. Perang ngemut gitu, basi. Begini nasib. Jahit orang rapi-rapi, jahit nawak buk bunu. Dempi kul. Kongkeng. Kira-kira berapa satu karungnya, Pak, Bu? Oh, yang satu karung berapa lah? Menyargonya cuma 4.000 rupiah. Belum dapat 1 kilo beras. Penghasilannya tuh dalam sehari-hari itu berapa ya? Sehari-hari paling enggak aku setengah karung. Oh, gitu. Bukan banyak. Sarung lah. Segitu dicari, diambil juga. Ya, ambil dalam keranjang, bawa ke perapian. Nah, macam itu. Nak bikin arang anglo, yang nak bikin arang pande. Jadi orang sekarung atau dua karung. Pernah juga sampai 5 karung. Iya. Ada juga yang sampai 10 karung beli. Iya, iya. Dengan seharga 4.000 per karung. Hmm. Macet. Aku dari bawah mawa ini ke atas, di atas kan duduk di telepon. Ya kalau ada orang yang untuk beli, ya nunggu yang beli lah kan. Untuk beli itu, ya siapa yang nak belinya, aku jual. Itu. Berapa harganya? Ya tak tahu lah, risiko kan 4.000. Ya, kalau keinginan saya ini, saya sebenarnya kalau saya itu, saya enggak ingin seterusnya mengarang ini. Saya ingin menjadi orang yang berguna dan orang yang pintar. Ya, lantaran apa boleh buatlah, karena sekolahan jauh dan juga kehidupan tidak memadai, ya saya terpaksa bantu bapak. Ya, hanya itulah yang saya patut saya uraikan dan saya sampaikan
Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira kita ngarang apa selamanya tidak? Berkemungkinan kalau kita tidak dapat pencarian lain selagi ada umur kita. Gitu.